hati. Tuh, ini bagus, merajut kan? Merajut. Mengisi kekosongan. Betul. Biasanya kalau ngeliat ini, pasti dibilangnya, aduh ini mau punya nenek-nenek gitu kan. Nah, padahal justru sekarang ya, anak-anak muda juga banyak yang kayak gini kan. Ini ya? Lucu banget. Ini colornya kan sangat ngejreng banget. Oh tuh, ngejreng color. Ngejreng color, lucu ya. Oh, gimana sih? Hei lucu ya. Ini ngajarin juga, ngajarin anak-anak, enggak? Anak, kalau saya ngajar jarang ya. Ada teman-teman lain yang ngajar juga. Bisa untuk anak-anak, bisa untuk dewasa juga. Ini nama hobinya apa? Rajuters? Rajuters. Kalau kita namanya komunitas rajut kejut. Rajut kejut? Jadi ketika ngerajut, kita sambil terkejut-kejut. Ini sebenarnya kelompok rajut kejut itu membuat karya rajut di ruang publik. Jadi kita kelompoknya tuh moving gitu. Cair. Oh. Cair tuh ya di dunia maya sebenarnya. Jadi nggak ketemu gitu. Ketemu apabila kita ada project. Ada event-event tertentu. Dan maksudnya kita lagi sibuk-sibuk tuh kalau kita udah mau ngebom. Kita istilahnya ngebom. Ngebom apa itu? Karya apa? Ngebom karya di ruang publik. Berarti udah berapa lama nih komunitas rajut kejutnya? 2014. Jadi 2014. Berarti dekat ke 2015 ya itu ya. Bikin apa aja nih rajut? Pertama kita membungkus kursi. Membungkus kursi di trotoar Museum Nasional. Ada dua kursi yang kita bungkus. Pernah nyobain rajut gak sih? Pernah waktu kecil, tapi gak jago. Lu masih bisa? Enggak bisa lagi. Makanya biasanya kalau latihan kalau ya, pernah itu kita coba. Udah ada basicnya. Itu lancar. Kemudian karena latihan aja. Sama-sama saya juga dulu gitu. Waktu kecil kita belajar. Begitu tua kita nyoba lagi. Lupita. Kalau ini kan baju juga bisa, bisa ya. Bisa baju. Makanya topi kayak topi. Gini. Eh cobain yuk. Yuk, ini gimana nih coba stepnya? Saya mah belum pernah sama sekali merajut. Saya udah lupa banget nih caranya. Kita membuat merajuk. Ini apa namanya tuh? Kalau merajuk itu bukannya kalau marah gitu. Itu merajuk. Merajuk. Aduh, dia sudah mulai tertular. Kita bisa sih. Total anggotanya ada berapa banyak, Bu? Selama ini kita anggotanya makanya karena di dunia maya, kita hanya mencatat per project kita kerjain. Jadi kita pernah sampai 80 orang dan itu mereka mengirim karyanya. Jadi gini sebenarnya, kita tuh biasanya bikin, oh kita mau bikin hati raksasa. Kita bilang, kalau ibu-ibu mau, teman-teman mau, teman-teman mau, nih saya ada polanya. Terus kita bikin, ini namanya granny square, rata-rata kita bikin granny square. Square-square kayak gini, 30x30. Terus ada pola kan, warna ini sekian, warna ini sekian. Nah, kita share. Nah, itu di fanpage Facebook. Nah, itu volunteer loh. Oh gitu. Benangnya dari mereka sendiri, gitu segala macam. Terus mereka bilang, oh saya mau pink 2. Oke, diterima semua gitu. Itu trennya gimana sih kalau sekarang? Oh trennya. Itu lagi kayak gimana? Sekarang saya pernah itu, ada beberapa teman saya tuh memang udah kayak kegiatannya gitu iya, loh, rajin mengisi waktu luangnya waktu ya. Luang ya, lumayan sih. Sekarang sih lagi banyak ya, kayak orang-orang bikin produk-produk yang fungsi ya, kayak tas atau apa, dompet, baju. Itu sekarang malah lagi banyak di Jogja. Ada yang Doa kan, tahu kan? Oh iya, Doa itu dari tas. Itu jadi rajut. Ini dijual rajut tantangan. Kita enggak. Kita untuk ini kayaknya aku berbakat deh. Nih lihat nih. Tuh. Iya. Udah langsung jadi. Sebenarnya gampang. Ini dicucinya gimana sih? Kalau dicucinya gimana? Dicucinya biasa aja sih sebenarnya. Ini bisa kok, dicuci biasa, kucek-kucek dikit, langsung di ini. Kalau ini pakai polyester. Kalau kita bikin biasanya yang bom itu pakai polyester, karena dia kuat kalau kena hujan tidak rusak gitu ya, kena Tapi ya dalam jangka waktu 3 bulan lah dia akan rusak ya. Tapi kalau ngomong soal rajut ya, komunitas ternyata ada banyak juga. Beberapa di antaranya ada komunitas rajut Solo. Jadi buat sahabat pagi yang lagi di Solo atau yang berada di Solo, tertarik pengen coba merajut atau memang suka merajut, sudah ada komunitas merajut di Solo. Coba kita lihat yang ini. Beginilah aktivitas rajuter Solo, Jawa Tengah jika berkumpul. Berbekal benang wol warna-warni, mereka membuat aneka barang rajutan. Setiap bulan diadakan pertemuan rutin pada minggu pertama. Komunitas para pecinta rajut ini berawal dari 5 orang ibu rumah tangga yang membuat grup di Facebook 2011 lalu. Kini anggotanya sudah mencapai 50 orang lebih. Kegiatan merajut bermanfaat sebagai terapi penghilang stres. Selain itu berguna juga sebagai tempat berbagi informasi dan materi tentang seni merajut. Produk rajutan mereka pun bisa mendatangkan pendapatan tambahan. Bahkan kini kegiatan para rajuter Solo bertambah.
Mereka sering mendapat undangan dari dinas pemerintahan untuk mengajarkan seni rajut di instansi-instansi. Itu dia, komunitas rajut di Solo. Proyek yang paling wow itu yang oleh rajut kejut yang dikerjakan. Kita membungkus bemo. Bungkus besar banget. Ada karyanya. 17-an waktu itu. Saya pikir tuh kayak membungkus lontong gitu kan. Maksudnya udah kayak paling susah ya. Ini udah membungkus bemo, udah ngapain-ngapain lagi. Tapi kalau ngomongin soal hobi, ini ada hobi yang unik nih. Apa nih? Suka yoga? Suka. Salah satu yang suka yoga juga. Pernah yoga di atas kuda? Oh? Pernah yoga di atas kuda? Aduh, belum pernah. Belum yoga. Pernah, coba ya. Yoga jarang-jarang banget. Ini ada Angela Nunes. Punya hobi yaitu berkuda dan olahraga yoga. Hebat ya. Saking hobinya itu dia menggabungkan dua hobinya tersebut. Yoga di atas kuda yaitu Yoda ya. Yoga kuda ya. Master. Ini memang butuh konsentrasi yang sangat luar biasa ya. Dia sudah melakukan ini selama 9 tahun, sebentar lagi mungkin 10 tahun ya. Kelihatan banget dari foto-fotonya kalau Angela itu sudah ahli banget ya dan banyak latihan. Ya iyalah ya, kan udah 9 tahun. Kudanya jalan gak ya kira-kira? Kudanya jalan kalau dia ingin menjalaninya gitu. Jadi kalau dilihat dari sini dia kudanya juga dilatih untuk stay juga ya. Betul. Siapa aja boleh ikutan gabung? Boleh, bebas. Di yang penting bisa Facebook. Maju. Di Facebook, fanpage. Rajut Kejut. Ada Instagramnya. Instagramnya juga komunitasrajut.kejut. Nah, komunitasrajut.kejut. Kalau mau punya ide nggak ngebungkus apaan pakai rajutan? Bungkus uang. Soalnya tadi inget nggak sih, aku kan ambil uang ini, uang lama. Nah ini dia. Dibungkus duit lagi. Daripada bawa-bawa dompet kan, bisa dibungkus uangnya pakai ini, ya nggak? Duit mainan kali? Enggak kok, bisa ini asli. Bungkus duit ini, Pak. Nih, mau lihat nggak? Bisa kan? Di dompet aja gitu ya. Di dompet aja tuh, lihat tuh. Ini uang jadulnya nih. Tapi emang jadis. Katanya koleksi uang juga bisa bagus buat lahan bisnis. Jadi buat para pengkoleksi uang atau namanya uangers ya. Ini bisa jadi lahan bisnis buat Sahabat Pagi. Bukan uang baru loh, tapi uang-uang jadul. Coba kita lihat tangannya ya. Uang-uang jadul ini asli loh. Selain untuk koleksi, beragam uang kuno ini bisa membuka peluang bisnis dengan omzet jutaan rupiah per bulannya. Seperti yang dilakukan Frans Situmorang, warga Medan, Sumatera Utara ini. Sejak 3 tahun lalu, Frans mengumpulkan uang kuno kertas dan logam dari berbagai negara. Hampir semua jenis uang jadul sudah ia koleksi. Salah satunya, uang pada masa penjajahan Belanda dengan seri J.P. Koen yang harganya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Berkat ketekunannya berbisnis uang kuno, Frans bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya kuliah. Dalam sebulan, Frans biasanya mendapat keuntungan 8 hingga 10 juta rupiah. Uang jadul atau uang kuno biasanya diburu untuk dijadikan mahar perkawinan, hiasan rumah, atau dikoleksi. Wow, mind blowing. Hebat ya. Tuh, begitu. Bagus nih, pertahankan ya untuk ya, tuh lihat deh, sambil santai udah segitu aja. Iya, kita sambil nunggu. Sambil nunggu mengisi waktu luang. Tadi dari segini loh, aku juga mau sambil nunggu sih santai. Soalnya ini ada artikel juga, ada soal cewek cantik yang hobi traveling naik motor hingga ke 20 negara ya. Namanya Venue Pan, perempuan asal Singapura yang hobi traveling dengan sepeda motor. Ia membawa motornya dari Singapura sampai ke Everest. Wow. Di Tibet. Tibet Timur Dalam ya. Oh, itu tebak. Ia melakukan untuk program amal yang disumbangkan ke atlet penyandang disabilitas. Walaupun memiliki tubuh yang mungil, ia melewati 8.000 km dan beberapa bagian negara untuk sampai ke Gunung Everest. Bahkan sejauh ini ia sudah mengunjungi 20 negara dengan motornya tersebut. Keren. Wow. Hobinya traveling pakai motor. Tapi makasih loh Ibu. Sudah ada di pagi-pagi. Sukses terus buat komunitasnya. Ya. Rajut Kejut. Terima kasih. Saya anterin Ibu Ita dulu ya. Ini boleh. Jadi saya tinggal sendiri nih. Ya, saya tinggal sebentar doang kok. Saya cuma anterin sekejap. Aku dulu ya. Iya. Saya cuma anterin sekejap. Saya punya beberapa artikel ya soal Nadia Vega ke Ambon. Nadia Vega bikin sang suami ngambek gara-gara hal ini. Apaan emang? Oh iya, waktu itu sih ada show di Ambon, acara Angkatan Udara ulang tahunnya Angkatan Udara. Pas sampai sana aku extend, terus tempatnya tuh indah sekali kan di sana. Terus suami, aku kan bilangnya cuma bilang,
ke Indonesia gitu kan. Tapi nggak dikasih tahu kotanya apa. Pas dia lihat foto-foto aku kirimin kan, kamu lagi apa nih, lagi berenang, lagi gini. Sebelum, hah? Kok di sini? Dia ngambek. Kok nggak bilang kalau gitu aku ikut. Ngambek karena pengen ikut. Iya. Gue pikir ngambek karena ditinggal gitu. Kok kelamaan sih pakai extend segala karena pengen ikut justru ya. Pasti suami suka banget ya ngeliat-liat. Oh, suka banget. Wah, dia suka pantai. Sibuk nge-DJ, Nadia Vega. DJ. Selalu ditemani sama mama. Ah, oh, kalau lagi show DJ gitu? Kebanyakan tetap sih. Ditemenin. Kebanyakan sama mama, karena kan mama kayak jagain aku gitu sih. Selama berapa tahun ya, 2 tahunan lah mama ikut terus. Sampai akhirnya aku menikah, mama udah mulai stop gitu. Tapi kalau misalnya gak bareng suami, mama tetap nemenin? Kadang-kadang kalau mama bisa. Oke, sepertinya dari nafasnya dan dari bunyi kerongkongannya ini ada Bung Julham ya? Bung Julham. Selamat, Anda berhak mendapatkan tas serbaguna dari pagi-pagi. Saya? Iya. Cuma-cuma gak nih, Ham? Tapi sebelumnya harus menjawab dulu pertanyaan dari saya. Iya. Apa pertanyaannya? Kenapa kaca spion ada 2? Biar bisa lihat kanan-kiri. Salah. Biar bisa lihat masa depan. Gak tahu. Wah, gak tahu nih kalau ini. Biar bisa teringat masa lalu. Masa lalu dijadikan pelajaran. Salah. Apa dong? Karena kalau cuma satu namanya kesepion. Nice. Itu bagus. Itu bagus. Ya, berarti gak dapet dong ininya tasnya. Dapet gak nih? Ya, boleh. Kesepian. Ini dia tas pagi-pagi. Bisa buat belanja dan melakukan kegiatan apapun dengan tas pagi-pagi. Yay. Mau tahu bagaimana cara menggunakan tas pagi-pagi? Ini dia tayangannya. Gua itu sehari ganti baju 4 kali. Namanya juga artis. Dan gua gak ada waktu buat nyuci baju sendiri. Maklum, DJ. Kalau udah gini, laundry keluhan jawabannya. Tapi gue suka bingung, mau bawa pakai apa? Untung ada tas Oi Oi. Dapatkan tas Oi Oi hanya di pagi-pagi. Terima kasih pagi-pagi. Nah, itu dia tuh caranya. Bagus banget. Nanti aku mampir lagi ya. Nanti, tar dulu ada telepon nih bentar. Halo? Kenapa? Naik gunung. Ih, serem kali naik gunung ke situ. Angker. Ah, ya udah deh. Oke. Ini si Derita nelfon katanya mau ngajakin naik gunung, tapi kayaknya gunungnya angker deh. Ah, kalau gitu ikut aja pulang sama aku yuk. Lu giliran suruh naik gunung gue atut deh kayaknya. Sama, kenapa sih? Enggak tahu. Ya udahlah, ntar mungkin beneran kali ya si Derita beneran mau ngajak naik gunung, beneran angker atau enggak, kita lihat aja nanti ya. Okay. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat! Had time to care, you know just how to talk and you get me.